Selamat sore, selamat beraktivitas karena ini harinya lagi sore. Di sini saya punya kipas angin exhaust fan yang baru beli, yang mau dipakai buat ventilasi. Jadi coba kita review. Ini untuk mereknya di sini Kadika. Karena kita sudah berpengalaman bertahun-tahun pakai merek Kadika. Penampakannya seperti ini. Jadi di sini angin dari dalam akan ditutup keluar untuk asap itu bisa masuk ke sini langsung keluar melalui jendela. Jadi kipasnya di sini mintanya kebalik seperti kipas angin. Kalau kipas angin itu maju ke depan atau ke depan untuk baling-balingnya, kalau di sini ke belakang. Nah, di sini nanti kita akan coba pasang di plafon. Jadi di sini pasangnya di plafon. Di sini untuk tipenya 15T GV1. Untuk garansinya di sini garansi servisnya 2 tahun. Terus garansi motornya, jadi garansi motor atau dinamonya ini 5 tahun. Istilahnya pengaman. Jadi nggak, seandainya ada konsleting di sini, maka arusnya akan langsung terputus. Jadi untuk motornya lebih aman. Sebelum kita pasang, maka akan kita coba dulu. Di sini kita buka. Di sini ada 3 terminal, jadi netral, L sama ground. Jadi kita pakai yang 2 juk untuk mencoba. Seperti ini, kita kaitkan aja dulu bentar, karena kita masih nyoba. Sudah terpasang. Setelah itu mari kita coba untuk menyalakan. Untuk kawat di sini fungsinya untuk penjepit. Jadi coba kita bongkar dulu. Nah, jadi nanti kita di sini kita kasih cekrup 4 masuk, kita tempelkan. Setelah kita cekrup di atas plafon, kita tutup lagi. Nanti akan otomatis nempel